Belakangan, NASA mengumumkan kalau mereka akan membuka pendaftaran boarding pass ke Mars bagi siapa saja yang berminat. Mencari 4 relawan yang akan tinggal di Mars buatan selama 1 tahun. Akan tetapi, planet Mars yang dimaksud bukanlah Mars yang sesungguhnya, melainkan sebuah planet simulasi yang mirip dengan habitat planet itu. Habitat planet Mars seluas 160 meter persegi ini dinamai Mars Dune Halpa. Habitat dibuat dengan menggunakan printer 3 dimensi dan ditempatkan di dalam gedung Johnson Space Center di Houston, Amerika Serikat. Relawan yang dibayar kemudian akan mengerjakan simulasi misi eksplorasi Mars mulai dari spacewalk, komunikasi terbatas, makan dan sumber daya terbatas serta menangani kerusakan peralatan. Dalam mencari relawan ini, NASA akan mencoba melakukan 3 percobaan untuk relawan yang mencoba tinggal di habitat planet Mars buatan itu. Misi ini direncanakan dapat dimulai pada musim gugur tahun depan. Semua makanan yang disediakan dalam misi simulasi hidup di Mars adalah makanan siap saji. Beberapa tanaman juga ditanam di Mars Dune Halpa untuk memahami bagaimana kinerja manusia di dalamnya. Untuk ambil bagian, NASA membuka aplikasi menjadi relawan Mars, tetapi tentu saja orang yang mau mencoba misi ini untuk tinggal di Mars ini bukanlah orang sembarangan. NASA memberikan persyaratan yang ketat. Kandidat relawan yang ingin mencoba tinggal di Mars buatan ini harus berusia antara 30 hingga 55 tahun, termasuk memiliki gelar master di bidang sains, teknik, atau matematika atau memiliki pengalaman pilot. Astronot Kanada, Chris Hadfield mengatakan, hal itu menunjukkan NASA mencari orang-orang yang dekat dengan astronot. Oleh karena itu, NASA membuat eksperimen yang lebih baik jika para peserta lebih mirip dengan orang-orang yang pergi ke Mars.